Dinas Pariwisata sudah melayangkan surat edaran yang pertama tentu menindaklanjuti surat keputusan gubernur berkaitan dengan perpanjangan tanggap darurat, sekaligus kami merespon perkembangan peningkatan yang terkonfirmasi positif corona di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisatawan boleh merayakan Natal dan Tahun Baru tapi tanpa kerumunan. Ini yang perlu dicatat oleh rekan-rekan semua, karena kalau kemudian kerumunan berarti kembali ke Pergub 77. Ya, ini pembedanya dengan Natal di tahun 2019 dan 2020 adalah Natal dan Tahun Baru boleh merayakan tetapi tanpa kerumunan.